Seorang pelajar SMA di Cianjur, Jawa Barat ditangkap polisi setelah diketahui terlibat dalam jaringan judi online internasional dengan cara mempromosikan situs judol berbasis jaringan luar negeri. Inilah CA, usia 18 tahun, seorang pelajar SMA di Cianjur, Jawa Barat. Polisi meringkus CA setelah diketahui mempromosikan salah satu situs judi online jaringan internasional. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan melakukan spammer situs perjudian melalui postingan maupun reels di medsos miliknya. CA mendapatkan bayaran dari pemilik situs sebesar 2,4 juta rupiah per bulan yang ditransfer melalui virtual account. Ia juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000 per minggu dari salah satu situs judi online yang dipromosikannya melalui akun Instagram miliknya. Aktivitas kejahatan CA terdeteksi berdasarkan laporan warga serta hasil penelusuran tim patroli siber Polres Cianjur. Ia terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Di mana untuk tersangka ada satu, kemudian juga dari hasil pemeriksaan berhasil juga disita sebagai barang bukti, yaitu situs webnya, kemudian ada juga kita sita handphone, kemudian akun Instagramnya, dan lembar tangkapan di Instagram. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.